numpuk. Ini wilayah Rantau Bais, pengulangannya Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Rokan Hilir lah. Ya kita pun ya usaha juga, kita usahakan juga untuk mematikannya kan begitu. Tapi ya gimana? Apalagi selama macam di sini mesin tak ada untuk mengapa mematikannya. Hanya tenaga manual lah istilahnya, pakai timba itulah. Kalau untuk selama ini tidak ada lah istilahnya untuk memandang istilahnya, ya gimana dibilang, hanya tengok kebakaran setiap tahunnya. Asal kebakaran setiap tahunnya ya namanya tanah gambut kan begitu ya. Jadi ya macam mana, lahan yang udah ada pun ya terbakar, habis tanam lagi kan begitu. Selama ini belum ada. Jadi ya kita pun mohon ke sana ya, belum bisa dipastikan untuk ditanggapi kan begitu. Lahan yang terbakar lahan apa nih Pak? Lahan sawit. Lahan sawit, lahan gambut juga ya? Ya gambut, memang gambut. Punya siapa Pak? Yang punya Pak Sagala. Pak Sagala ya? Iya. Bapak tahu proses kejadian kenapa ini terbakar? Kurang tahu persis Pak, soalnya aku kemari tadi rencana mau kerja juga nyemprot kan gitu. Jadi begitu aku nyampe pas di jembatan ini, apinya sudah nongol di jalan gitu. Itu pun tadi masih ada anak buah orang sebelah Pak Haji itu teriak-teriak istilahnya, tah dari mana asal usul apinya kan gitu. Jadi awak pun sama-sama teriak, kami dari sini. Terus kujumpai bapak itu, kami berusaha juga sementara tadi nolong lah. Waktu masih dia belum begitu besar kan apinya, kami timbal lah pakai ember gitu tadi. Jadi enggak tertolong, terpaksa lah kasih informasi sama yang punya. Tapi itulah, sampai sekarang belum nongol dia kan gitu. Kalau di sini memang sering terjadi kebakaran ya Pak? Iyalah, kalau kemarau-kemarau gini itulah kerjanya gitu. Bencana kabut asap yang terjadi pada minggu yang lalu sesungguhnya bisa diklasifikasikan bukan sebagai bencana. Kenapa tidak disebut bencana? Seharusnya semua pihak bisa mengantisipasi keadaan tersebut. Terlepas kesimpang siuran soal di mana letaknya, kemudian kecenderungan dan perubahan dari kabut asap ini, saya pikir pemerintah, perusahaan, dan masyarakat bisa mengantisipasi munculnya asap yang akan mengganggu baik aspek kesehatan, aspek transportasi, maupun sampai hubungan bilateral dan dengan beberapa negara tetangga. Selayaknya hal yang dapat diprediksi, kabut asap sesungguhnya bisa diantisipasi melalui efektivitas tim ataupun badan yang terbentuk baik oleh perusahaan, pemerintah maupun kerjasama bilateral beberapa negara yang sudah terbentuk. Namun yang menjadi pertanyaan, seberapa efektif mereka bekerja untuk memberikan early warning atau semacam peringatan dini kepada baik masyarakat luas, masyarakat di sekitar lokasi yang potensi punya potensi kebakaran, hingga kepada negara-negara yang kemungkinan akan terkena dampak. Telapak Badan Teritori Riau menghimbau dan menuntut tanggung jawab dari badan-badan atau tim-tim kerja yang sudah dibentuk untuk dapat menjalankan fungsinya, sehingga tidak sekedar yang dilakukan sebatas pada upaya penanggulangan, tetapi juga kegiatan berupa pencegahan, hingga akhirnya kabut asap ini tidak menimbulkan bencana untuk wilayah yang lebih luas hingga ke negara tetangga.